Oke guys, selamat sore, balik lagi dengan saya di channel Jago Inyong. Sore ini Inyong wayahe muter Madara ya, yuk sampai 15 menit lah, lumayan. Soalnya minggu depan mau tanding dengan punya teman saya. Insya Allah ntar minggu bakal kabar kedua sama punya teman saya. Kebetulan kemarin adiknya masih lama, kita lihat kemarin habis diabar dua hasil lama, buka urat labar pertama ya lumayan lah pukulan, cuma tinggal akuratnya belum mapan. Ini Madara kandangnya sama anaknya Maemon. Bisa dilihat tuh si Asirama, maksudnya kemarin habis diabar tuh masih memar mukanya tuh, lumayan tarungnya sih, lumayan pukulannya, lumayan tuh masih memar tuh ya, kasian lawannya, lumayan gede kalah umur, tapi alhamdulillah berani juga. Masih memar ini, kemarin apa pertama ini. Kalau Madara ini ntar haper kedua, soalnya pertumbuhannya cepetan Madara, mental juga cepetan Madara. Masih ramah agak telat ini ya, ntar ya mungkin ini kisaran 2 minggu lagi kita haper lagi. Pukulannya mulai membaik. Galak ya, aja metu. Bentar lagi kita mulai beras merah ini. Tapi ya saat ini masih saya kasih 94 karena belum segar ini, badannya masih kecil. Ini sama Madara sudah mulai yang lawan ini, bentar lagi bakal jadi musuh buyutan ini. Oke guys, kita lanjut lihat Madara udah ngos-ngosan apa belum. Oke, itu Madara belum ngos-ngosan ya, udah nggak terlalu agresif. Madaranya itu lagi mulai muter, kita tunggu sampai 15 menit. Kalau Madara ini cepet mainnya ini, cuman ya akurat masih belum, masih brutal mainnya, main mukul nggak akurat. Mainnya speednya mah cepet ini. Yang Maemon ntar lagi ganti bulu ini Maemon. Kita stop dulu telurnya, ntar kita lanjut habis bulunya
tuntas baru kita lanjut buat telur. Kebetulan sini tadi habis hujan ya, agak becek ini. Ya segitu aja ya teman-teman, mudah-mudahan lah ayam saya bisa bagus ya seperti yang saya inginkan lah ya. Oke, gitu aja dari Inyong. Salam dari Inyong. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.